senangnya mereka, mungkin betapa seringnya mereka berdoa kepada Allah. Terharu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya, yang mana program masjid ini sangat-sangat dipuji ramai netizen. Kok bisa begitu? Apa yang dilakukan ataupun apa program masjid di Malaysia ini sehingga ramai menuai pujian daripada netizen? Jom kita simak videonya guys, let's go. Hold up, wait a minute, something ain't right. Like, comment, dan subscribe. Semenjak selebriti Alif Zakar membuat satu gerakan geng subuh macam Jumaat, ramai pihak mula menjejak langkah dengan apa yang dibuat oleh selebriti berkenaan. Reaksi dan respon positif dari masyarakat juga membuatkan ramai pihak tampil untuk membuat pelbagai aktiviti dan tajaan. Terbaik. Baru-baru ini tular satu video di media sosial yang memaparkan suasana meriah yang disambut oleh jemaah masjid Kampung Nahoda yang membuat cabutan bertuah selepas solat subuh berjemaah. Hadiah yang diberikan pada majlis cabutan bertuah berkenaan bukan calang-calang hadiah, tetapi hadiah terdiri daripada pakej umrah dan motosikal. Suasana gaman apabila individu yang dipercayai AJK masjid berkenaan mula membacakan nombor bertuah. Ada yang menitiskan air mata kerana terpilih memenangi pakej umrah yang ditaja. Sementara itu di ruangan komen, rata-rata warga maya memuji usaha yang dibuat oleh masjid berkenaan bagi mengajak masyarakat untuk mengimarahkan masjid sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara masyarakat. Seronok tengok kalau masjid-masjid buat program macam ni. Ramai yang hadir datang walau apa tujuan, sama-sama mengimarahkan masjid. Baiklah. Wow. Allahu Rabbi, menitik air mata saya tengok video ni. Benar, dapat datang ke Baitullah ini adalah jemputan Allah. Di antara contoh Allah jemput dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Okey. Masya-Allah. Ikuti program dulu. Nombor bertuah terakhir ini tempat keempat adalah moto On the Way. Hadiah ini ditaja oleh Azrina Technical College. Dua. Apa yang dapat ni? Masya Allah, perempuan juga. Ini pergi mahal ini 1, 3, 4, 5. Wow.
Wow. Seru guys asli. Macam mana guys ya, saya menangis. Terharu ya melihat. Jadi saya juga ingat ya guys ya, masa-masa dulu ketika saya berada di Mekah itu banyak makcik-makcik yang memang udah usia emas seperti itu. Mereka ya dapat hadiah umroh daripada ustadznya, daripada kerajaan, dia cakap macam itu kan. Dan apa ya, macam saya tuh teringat kembali ketika mereka, wajah-wajah mereka kan, sedih betul. Dan di video ini kita tengok makcik-makcik, semua makcik-makcik yang dah usia emas, ada yang masih muda kan. Tapi saya terharu ketika melihat makcik-makcik yang dah usia emas, dah berusia macam tu. Dan itu yang membuat saya tu macam Allahu Akbar, betapa senangnya mereka. Mungkin betapa seringnya mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanggil ke Mekah dan juga ke Madinah kan. Dan Allah kabulkan di waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya ingat masa saya juga pergi ke sana, yang mana saya tak ada doa, tak ada apa pun, doa beberapa kali je kan. Nak macam tu. Lepas tu macam tak hiraukan saja. Tapi masa sekarang kita dah jauh, kita dah lama tak pergi kat sana, macam rindu sangat. Saya pun berdoa kepada Allah, semoga suatu saat saya boleh kembali lagi kat sana guys ya. Dan semoga kawan-kawan semua ni yang tengok video ni, kawan-kawan saya semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umrah, untuk haji juga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Rezeki tak salah alamat, betul.
program masjid kampung Nak Hoda di Puji Ramai. Masya Allah, alhamdulillah, semoga terus istiqamah dalam perjuangan Islam. Allah, Islam itu indah, Islam itu mulia. Kita menonton, kita yang menangis. Betul, saya menangis. Tahniah mereka dapat umrah dan hadiah Allah itu Maha Kasih. Percaya bahasanya Allah tu Maha Pengasih. Bahasanya Allah tu sayang kat kita. Bahasanya Allah tu selalu melihat kita. Yakinlah kawan-kawan. Allah, rindu sangatlah kat Mekah dan Madinah tu. Alhamdulillah, syukur ada orang-orang sebegini. Teruskan usaha untuk bangunkan ummah. Allahu Akbar. Baguslah buat acara sebegini kat masjid untuk jadi daya tarik anak-anak muda datang solat berjemaah, lebih-lebih pada waktu subuh. Tak adalah masjid tu hanya golongan warga emas isinya. Baru Allah turunkan rahmat untuk semua penduduknya. Terbaiklah bagi anak muda seronok datang ke masjid dalam setahun. Buat dua kali pun okey. Wah, terbaik. Yes, ya. Allahu Akbar. Terbaiklah pengurusan ibadah masjid yang ada dekat Malaysia ni sekarang dah terbaik. Allahu Akbar. Banyak program-program yang mana menggerakkan lah. Terutama ada artis-artis dan lain sebagainya tu. Terbaik lagi, ya. Semoga kita juga bisa istiqomah dalam menjaga, ya kan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menunaikan ibadah, istiqomah dalam berjemaah, istiqomah datang ke masjid dan lain sebagainya. Terima kasih dah tengok video ini, guys. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.